Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Amor Gallery. Tak disangka, ternyata banyak orang kisaran yang diakui talentanya, hingga mendunia. Di video ini, Amor Gallery akan membahas wanita legendaris asal kisaran, yang berkiprah di dunia perfilman. Dia adalah Kasmah Buti, seorang aktris legendaris di Malaysia. Bernama asli Kasmah binti Abdullah, lahir di kisaran tahun 1932, dan meninggal dunia pada tanggal 1 Juni tahun 2007. Beliau merupakan salah seorang aktris dan primadona film Melayu, era 40-an hingga 60-an. Kasmah Buti, itulah nama populernya. Wanita berdarah Jawa dan Belanda ini, dijuluki sebagai Elizabeth Taylor dari Malaysia. Sebelum menjadi bintang film, Kasmah memulai karir sebagai pemain teater tradisional bangsawan di Medan, pada usia belasan tahun. Kesempitan hidup mendorong Kasmah untuk berdikari, dan merantau ke Malaysia. Dan di sanalah beliau mendapat kerja sebagai pemeran film, di Pulau Pinang dan Singapura. Karir filmnya berawal sejak usia 15 tahun. Film pertama yang dibintanginya adalah, film Cempaka, tahun 1947. Lalu diikuti film Pisau Beracun, Nur Asmara, Racun Dunia, Bakti, Dewi Murni, Sejoli, Juwita, Manusia, Mahsuri, Keris Sempena Riau, Selendang Merah, Siti Payung, Ratapan Ibu, Tangkap Basah, Ana Manja, dan Ragam P. Ramli. Di masa kegemilangannya, beliau pernah mendapatkan julukan Ratu Film Melayu, karena kejelitaan paras wajahnya. Tidak hanya memiliki paras yang jelita saja, beliau pun mempunyai segala aura, dan karisma yang diperlukan sebagai seorang primadona Melayu, pada zaman meledaknya film Melayu klasik. Tidak heran kenapa beliau dihormati seniman dan seniwati seperjuangannya pada masa itu, termasuk seniman agung, Tan Sri P. Ramli sendiri. Pada hari Jumat, tanggal 1 Juni tahun 2007, beliau menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Ampang, ketika berusia 75 tahun, dan jenazahnya dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Pelangget, Selangor pada hari yang sama. Sekian informasi tentang almarhumah Kasmah Buti, wanita asal kisaran Sumatera Utara yang legendaris dan mendunia. Semoga semangat kita pun bertambah, untuk mengharumkan kampung halaman tercinta yaitu kisaran, dan lebih luasnya Indonesia. Dan jangan lupa subscribe, dan bagikan video ini ke keluarga maupun kerabat, agar mereka juga tahu kisah-kisah bersejarah dan berharga, yang dimiliki asahan Sumatera Utara.